Ya, yeah, assalamualaikum Pak. Ini injektor tak masih kami periksa untuk valve-nya. Itu untuk return-nya terlalu tinggi Pak. Jadi makanya ada kebocoran, maksudnya kebocoran cacat di return-nya terlalu tinggi. Ini toleransinya. Ini. Iya, ini masih kami uji, Pak. Maksudnya masih kami cari. Oke, assalamualaikum, Pak. Ini baru kami uji valve tak. Ini kan kebocoran terlalu tinggi untuk returnnya karena adanya goresan sama cacat di bagian valve-nya. Iya, ini dia cacatnya, Pak. Terlalu tinggi sudah tidak bisa ditoleransi lagi, Pak. Makanya harus pergantian valve. Iya. Nih, belum yang ketiganya nih sudah. Nah, ini sisa ini yang belum saya dapat karena seimbang dia buangan sama injeksi Paulin. Assalamualaikum Pak Udin, ini injektor ketiga saya tes. Injektor ketiga saya tes, injektor 1, 2 sudah rata, sisa ini 3. Dan ini terakhir 4. Di nilai 4,8 volt di 11 ini ampere. Coba. Alhamdulillah sudah rata semua Pak Udin. Leak juga sudah tidak ada leaknya. Nah, saya tembak spray. Jadi yang kemarin itu Pak Udin lepas, kan saya tes di sini aman. Kemungkinan waktu dia lepas anggota tak di Mamuju, dia buka ini dratnya. Dia ini maksudnya dia kira ada drat di sini. Mungkin keras injektor dicabut, dikira ada drat, jadi makanya dia buka. Jadi harapannya supaya terbuka injektor, padahal salah solenoid yang terbuka. Nah, lantaran kalau sudah terbuka solenoid, otomatis return pasti lebih tinggi Pak Udin. Returnnya lebih tinggi ketimbang injeksinya. Saya kasih tekanan ini settingannya Pak Udin. Insya Allah sesuai harapan, mudah-mudahan dapat di ini 75 banding 25. Insya Allah. Ya, saya lanjut dulu Pak Den. Injektornya yang lain.